Halo sahabat bidan, bagaimana pengalaman sahabat bidan ketika mempelajari modul 3 ini? Setelah memahami isi modul 3 tadi, saat ini tentunya sahabat bidan telah mengetahui tentang hal-hal penting dalam pemberian dukungan psikososial dalam pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi selama masa pandemi COVID-19. Hal-hal penting yang perlu dicatat kembali dalam pemberian dukungan psikososial oleh bidan, khususnya pada masa pandemi ini adalah pertama, bahwa pemahaman, pendekatan, dan dukungan psikososial dalam krisis kesehatan, terutama pada masa pandemi COVID-19, sangat diperlukan oleh bidan. Pemahaman ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan dalam memberikan penanganan maupun asuhan yang tepat dan komprehensif kepada klien ataupun penyintas dan juga kolega. Sahabat bidan sekalian, semoga materi modul 3 ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan guna menjaga kualitas pelayanan kebidanan di masa pandemi. Sebelum mengakhiri modul ini, jangan lupa untuk mengisi lembar evaluasi modul 3. Selamat melanjutkan ke materi modul berikutnya.